Hello Wanderers, jadi di video ini kita akan membahas mengenai Tunnel 2. Tunnel 2 yang mempunyai masalah mengenai clay cell. Dan didatangkanlah ahli dari Tiongkok dan juga Indonesia, ITB. Dan itu membuat pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung diundur menjadi Juni 2023, yang sebelumnya sekitaran awal tahun 2023 atau akhir 2022 ini. Jadi Sobat Maju, hingga hari ini penggalian Tunnel 2 telah menyelesaikan total lebih kurang 750-an meter. Jadi sisanya sekitar 290-an meter lagi. Dan saat ini progresnya mencapai 72% dari keseluruhan tunnel yang sudah selesai. Dan nantinya April 2022 ini akan selesai 100% tunnel secara keseluruhan. Jadi suhu di permukaan tempat para pekerja yang menggali itu mencapai lebih kurang 50 derajat Celcius. Meskipun peralatan ventilasi terus-menerus memompa udara segar ke dalam terowongan. Jadi Sobat Maju, sangat ekstrim melakukan penembusan Tunnel 2 tersebut. Menurut ketua insinyur dari Tunnel 2, itu sudah memasuki tahap konstruksi sprint. Saat ini keempat permukaan konstruksi bekerja dalam 3 shift, 24 jam sehari. Dan juga saat festival musim semi. Dan mereka melakukan segala upaya untuk memastikan target penyelesaian dapat dicapai pada April 2022 nanti. Jadi Sobat Maju, Tunnel 2 ini adalah tunnel yang sulit. Sebagian besar yang ada di Tunnel 2 ini adalah batu lumpur yang luas yang akan retak dan hancur dengan cepat setelah kontak dengan udara. Batu lumpur, clay cell lebih cepat melemah saat terkena air, sehingga mudah menyebabkan keruntuhan selama penggalian, yang meningkatkan resiko keselamatan konstruksi. Tapi jangan khawatir, pengerjaannya sudah on track. Jadi masalah teknis kita tidak perlu pikirkan. Yang penting, mereka sudah mengasih jadwal bahwa April nanti 2022 ini akan selesai. Yuk kita tunggu